Assalamualaikum sahabat GNS semuanya. GNS Gus Nur Syamsun diundang salah satu dari mantan dukun. Dukun ini telah bertobat, banyak lika-liku dari kisah kehidupannya. Selama menjadi dukun, sudah banyak yang menjadi korban olehnya. Setelah bertemu GNS dan berhasil disadarkan, sungguh tak tahan ia merasakan malu di hadapan Tuhannya. Pertemuan dirinya dengan GNS sungguh membuatnya menjadi tak berdaya. Betapa dirinya sebagai hamba sahaya, yang diciptakan dari tanah. Demikian juga dengan manusia yang lainnya, yang diciptakan dari hal dan proses yang sama. Saat bertemu GNS, setelah disadarkan, biasa GNS Gus Nur Syamsun memberikan pesan-pesan penuh kesejukan. Mengingatkan para dukun agar bisa mencintai dan menghargai sesamanya. Dari situ kemudian, ia mulai menyesali perbuatannya. GNS kemudian pada video ini diundang untuk menghadiri acara khitanan putranya. Sebagai manifestasi rasa syukur atas pencapaian usia putranya yang kian hari makin bertambah usia. GNS diundang agar supaya menghadiri acara khitanan putranya. Ini karena mantan dukun tersebut masih merasa bahwa GNS tidak lepas dari peran strategis. Bahwa telah mengantarkan dirinya menjadi manusia yang sadar. Meninggalkan kebiasaan lama, dan menjalani kehidupan barunya. Selain daripada itu, agar ikut mendoakan supaya anaknya kelak menjadi putra yang dibanggakan orang tua dan agama. Di sini kita akan menepati janji, yaitu ketemuan sama dukun yang mengaku penasaran dengan saya, menantang saya, nggak tahu alasannya apa, nanti kita bincang-bincang di sana. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Tentunya sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya hutang, kebingungan perekonomian, semoga lekas dilimpahkan rezekinya halalan thayyiban, manfaat dan berkah di dunia wal akhirah, sehingga bisa melunasi hutang-hutangnya. Bagi yang jomblo, duda maupun janda, semoga lekas dipertemukan jodohnya, sakinah mawaddah warahmah. Bagi yang sedang merajut rumah tangga, dipermudah, diperlancar segala urusannya, hajatnya, pernikahannya, menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, tentunya bermanfaat dan berkah untuk dirinya, untuk keluarga kecilnya, keluarga besar maupun lingkungan kanan kiri maupun masyarakat dan umat lainnya. Menghadiri undangan, kalau tidak ada uzur yang menjadi alasan atas ketidakhadirannya, ada yang mengatakan bahwa menghadiri acara tersebut sangat dianjurkan. GNS Gus Nur Syamsun pada saat hendak menghadiri acara khitanan putranya mantan dukun tersebut, tiba-tiba diminta salah satu dukun agar bersedia bertemu dengannya. GNS Gus Nur Syamsun kemudian menjadi heran, sekaligus penasaran. Ada apa dengan keinginan dukun tersebut, sehingga ngotot ingin bertemu GNS Gus Nur Syamsun. Kemudian, GNS Gus Nur Syamsun mohon izin kepada mantan dukun tersebut untuk datang agak telat. Dengan membuat sebuah alasan, sekitarnya alasan tersebut dapat diterima. Dan sebabnya, GNS kemudian mempersingkat pertemuan tersebut dengan dukun tersebut. Terus sekarang, langsung singkat saja, percepat, karena saya ada kondangan. Makanya saya pakai ada sunatan. Jadi ada mantan dukun yang sudah tobat, belajar sama saya, terus anaknya sunatan, khitanan, burunya dipotong, ya. Makanya saya diundang, saya pakai batik ini. Saya bilang sama mereka, sama dia, saya akan datang agak telat mungkin. Nah, makanya saya mempercepat nih, Mbak. Nah, gelut. Iya, waktu, bukan gelut, saya nggak mau berantem. Maksudnya saya mempercepat. Maksud dan tujuan sampean tuh gimana? Kan saya jajal sudah ilmu. Jajal ilmu. YouTube gitu. Loh, sampean tahu YouTube juga? Iya. Oh, sampean YouTube ora. Kata wong sakti-sakti. Heeh. Ben kaya kuwi. Kata siapa? Di YouTube sakti-sakti kata siapa?
Ah, orang YouTube saya itu settingan kok, Bah. Settingan ki opo? Settingan itu paham settingan iki. Rohku yo kaya wong pinter sekti. Sampai enggak paham settingan? Mboten paham. Settingan itu, Mbah, settingan itu sesuatu yang sudah saya rencanakan, Mbah. Diatur. Wis ra paham dong, blas. Jadi palsu, Mbah, dukunnya, Mbah. Palsu. Iya. Wis ngene jajal ilmu limang jurus ae nek sing menang aku apa kowe ngono ae. Lo. Lah wong saya bilang dukunnya palsu. Terus Mbah Kliwon juga dukun palsu. Dukun palsu juga. Ya ora, aku wong sekti tukang nenung. Oh, sampean tukang tenung. Iya. Tenung itu bukannya kain yang ditenung itu ya? Itu tukang nyantet lah. Oh, tukang nyantet. Tenun, Gus. Tenung sama tenun beda. Kalau kain itu tenun. Tenun. Kalau nyantet tenung. Tenung. Oh. Iya, Gus. Ya. Berarti dukun palsu ya? Ora. Jajal dhisik ngono. Tukang jahit, Gus. Kalau tenun tuh. Oh. Yakin 5 jurus? Iya. 5 jurus. Nek sing kalah aku ya tak melok kowe ngono ae wis menak. Bisa dipegang omongannya? Iso. Adat. Yo. GNS Gus Nur Syamsun tidak lama-lama bertemu dengan dukun tersebut. Setelah berhasil menanyakan maksud penasarannya, kemudian mengabulkan permintaannya. Setelah dukun tersebut lemas karena kalah adu ilmu dengan GNS, Gus Nur Syamsun meninggalkannya. Sebab GNS Gus Nur Syamsun sudah ditunggu pihak yang menunggu undangan. Ya, Gus. Jadi si mantan dukun, nggak bisa saya sebut namanya, anaknya sedang diputus burungnya, manuknya. Jadi saya harus ke sana untuk bertobat. Jadi saya tidak mau mengingkari janji saya untuk datang ke sana. Tetap menjadi